Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bobotoh dimanapun berada. Selamat siang Tribuners. Selalu, semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus bersemangat dalam melaksanakan aktivitasnya hari ini. Seperti sebelumnya, bahwa hari ini adalah merupakan Persib Day atau harinya Persib, di mana hari ini tim Maung Bandung akan menghadapi Bali United dalam laga pekan ke-6 Liga 1 musim 2023-2024 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau Stadion GBLA Kota Bandung hari ini pukul 19.00 atau pukul 7 malam nanti. Saat ini saya sedang berada di Persib Store, di mana di sini tempat manajemen Persib menjual berbagai merchandise tentang Persib, tentang Prawira, dan berbagai pernak-pernik lainnya. Ada jersey, ada boneka, ada sepatu, ada ransel atau tas, dan lain sebagainya. Kita lihat ya bagaimana situasi sini. Kita lihat ada beberapa manekin yang menggambarkan para pemain Persib di sini. Kita lihat ya bagaimana situasi terkini dari Persib Store hari ini dan seberapa besar animo Bobotoh untuk bisa mendapatkan jersey ini untuk dibawa nanti mungkin ke Stadion GBLA malam nanti. Di sini ya, ada beberapa. Di sini ada tumbler juga. Nah, ini mungkin yang paling laris ya di sini, kita lihat jersey Persib Supporter Edition. Ada Supporter Edition, ada replika, ada original juga dijual di Persib Store hari ini. Ini juga ada pernak-pernik. Ya, untuk lihat mungkin seberapa besar animo Bobotoh. Soalnya kita lihat situasi terkini dari Persib Store yang cukup meriah ya hari ini karena jelang pertandingan Persib Bandung. Nah, sini. Tapi juga kita lihat ya bagaimana antrian yang cukup panjang ya di sini untuk membayar Persib Store. Ini bagaimana kondisi dari kasir yang tempat antrian bayar. Sebelum kita nanti berbincang sedikit dengan para pembeli yang sudah membeli di Persib Store, kita juga akan terlebih dahulu kita lihat bagaimana apa saja yang ada di sini. Sini juga selain menjual berbagai merchandise juga tempat sepanjangnya piala-piala yang sudah pernah diraih oleh Persib ya. Sini ada piala tetap, ada piala Liga Super Indonesia, piala Presiden, ada liga dan lain sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan salah satu pembeli ya. Kang, nanti kita ngobrol dulu sebentar ya. Boleh. Dengan Kang siapa Kang, kita ngobrolin aja. Saya Rudi. Kang siapa? Rudi. Rudi. Ya. Dari Bobotoh, dari? Dari Timur. Dari Timur. Bandung Timur. Ya. Tepatnya di mana Kang? Ujung Barung. Ujung Barung Kang. Kang, hari ini datang Persib main dan kita ketemu di Persib Store ya. Saya lihat di sini Kang cukup banyak ya borong, ada topi, ada tumbler, ada apa lagi? Seperangkat lah. Seperangkat ya jersey. Kaos. Oke. Okay. Ini memang memang ini persiapan untuk dibawa ke GBLA nanti malam. Kebetulan sih karena sekarang match day ya pasti. Ini oke. Okay. Kenapa Kang beli ini? Apa memang ibaratnya yang lama sudah habis atau mungkin pingin baru aja? Pertama itu memang sudah habis. Kan
kita ke stadion nggak cuma sekali ya. Yeah. Berlanjut otomatis kita perlu persiapan. Oke, perlu persiapan ya Kang ya. Kang, ini mungkin hari ini saya pengen nanya-nanya kenapa lebih memilih di Persib Store gitu. Satu, kita dukung produk Persib, soalnya kan udah jadi PT ya. Mm-hmm. Otomatis kan Persib perlu dukungan dari segi dana dan segi lain juga. Mm. Jadi selain kita dapat pelayanan yang baik, barangnya juga bagus, keduanya kita juga bisa dukung Persib ya. Selain kita nonton, kita juga bisa dukung. Artinya beli merchandise. Oke, okay, artinya berkontribusi untuk kemajuan Persib melalui membeli barang-barang originalnya ya Kang ya. Oke, Kang, saya mau nanya terkait pertandingan hari ini ya, ya. Persib lawan Bali United. Menurut Kang Rudi sendiri, bagaimana jalannya pertandingan dan skor berapa yang akan didapatkan oleh kedua tim? Saya harap Persib menang ya. Hmm? Kemarin kan kita susah menang tuh. Empat pertandingan kita, tiga pertandingan kalah. Terus kemarin baru dapat menang. Mudah-mudahan kita sekarang menang deh. Menang lagi ya, Kang ya? Skor mungkin bisa ini, perkiraan? 3-1 lah cukup. 3-1 ya. Nah, terakhir Kang, pencetak gol. Kan ada 3 nih, berarti salah satunya siapa deh? David Da Silva. David Da Silva ya. Kenapa favorit? Ngefans sama David apa gimana? Satu, memang performa lagi bagus. Kemudian saya kira dia masih ngumpulin buat top score. Oke, siap. Karena tahun kemarin gagal ya. Artinya tahun ini harus dapat ya. Oke, siap. Kang Rudi, terima kasih banyak untuk wawancaranya. Terima kasih juga sudah membeli produk dari Persib Store. Sekian, sampai ketemu di stadion. Sekian, dadah. Terima kasih. Oke, itu tadi kita sudah berbincang dengan Kang Rudi dari Ujung Berung, salah satu bobotoh yang turut mendukung Persib Bandung melalui pembelian produk-produk yang dijual oleh Persib Store secara original di Persib Store. Kita ya di sini kita coba ditanya lagi. Nah ini situ trofi dan jersey musim ini yang dimiliki oleh Persib, yang biru ini jersey home atau jersey pertama, yang kedua jersey kedua atau jersey away, yang ketiga inilah yang terbaru jersey ketiga atau jersey third. Ini bertema galaksi, kombinasi antara warna biru dan warna ungu yang menjadi cukup menarik ya untuk dimiliki sebagai koleksi dari para bobotoh. Seperti ini di Persib Store. Di sini juga ada promo ya, kita lihat ya. Saya baru lihat ada promo untuk sekian dulu mungkin yang kita bisa bantu siarkan dari Persib Store dalam siaran langsung Tribun Jabar jelang pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Bali United di Stadion Gelora Bantalan Api pukul 19.00 atau pukul
7 malam nanti. Dukung terus Persib Bandung dimanapun berada para bobotoh. Dan kita ketemu lagi dalam perkembangan live update terkait Persib Bandung jelang pertandingan melawan Bali United di Stadion Gelora Bawah Tanah Api sore nanti. Sekian, no bitepik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu nanti saya tunda dulu, saya tunda dulu. Sini saya ada yang ini. Bentar. Bentar. Yeah, I'm going to go on the side of the car.